effect lah, effect yeah. customer. Cuba tutup dulu nasi lah. So tak dia rasa kesian ke kenapa Melayu sesama Melayu nak menjatuhkan, saya tak faham betul. Sebab saya tak sebab. Pengalaman bercuti di Turki untuk bulan madu. Pengalaman yang sangat best sebab saya tak pernah pergi ke situ. Dan itu antara impian Sofia sebenarnya nak pergi situ. So saya sebagai seorang suami dapat merealisasikan impian dia. Satu nikmat yang best lah sebagai seorang suami. Kita dapat bahagiakan isteri. Dan pengalaman tu dia takut sebenarnya sebab saya berdua je kan dia kat sana. So agak kekok dari segi. Ada pengalaman bunyi tak yang menakutkan kat sana ke, ditipu ke, tak ada lah? Tak ada. Cuma surrounding dia berbeza lah. Tapi sangat best. No. Yang tak pasal, yelah, bidak tu popular. Lepas tu, Sofia pun mungkin kita kena perhatian juga kan. Apa-apa yang dia tweet ke, dia tulis ke, akan mendapat perhatian kan. Mungkin apa yang dia pernah tak diluahkan, rasa ke rimas ke atau macam tanjat tu. Dia bagi untuk dia lah, untuk side dia besar lah benda tu. Sebab dia tak pernah rasa kecaman sebelum ni. Dia tak pernah dapat benda tu. Macam saya dah biasa lah. Dia tak kisah dah pun. Dia mengadu lah kat saya. Tapi saya cakap kita ambil benda tu walaupun kata-kata dia orang tu agak kasar kan. Tapi kita anggap itu adalah satu nasihat yang untuk kebaikan diri sendiri. Dan saya percayalah dia dalam proses untuk penambah baik. Untuk menjadi manusia yang lebih baik. Makin bersyukur tak sebab macam kerjaya seni awak slow tu membuatkan peminat pun kurang. Macam awak tak dia aktif sangat. Itulah saya perasan. Saya perasan benda tu ramai tegur saya. Sebab tu saya minggu lepas saya buat jadual sendiri. Saya kena buat konten lah. Saya kena buat cover ke. Saya kena selalu tweet ke. Dan benda apa, tu, sebelum ni awak? Saya buat fokus cuma pada isteri ke atau awak ada malas sebenarnya ke nak? Saya tak ada rasa malas, cuma agak busy sebab dulu saya ambil tahu pasal menyakan diri saya lah. Sekarang ni saya kena ambil tahu side lain untuk isteri saya. So agak busy sikit, tapi saya kena lah sebab tu kena ada jadual tu saya dapat. Jadual tu awak buat sendiri? Sendiri. Apa tu wife macam awak jelas kan? Wife pun macam tak rasa kesan ke hiburan. Tapi dia terlibat tak dengan macam menguruskan jadual awak, ambil tahu apa lagu awak ke apa ke, atau dia memang tak ambil tahu langsung pasal dia kerja awak? 100% dia ambil tahu saya. Setiap apa yang saya lakukan dan setiap apa yang dilakukan kami sama-sama sangka. Dia ambil tahu saya sedih ke, saya happy ke. Memang dia akan 100% ambil tahu tentang diri saya. Tadi Akin cakap Akin dah bersedia kan dengan perjalanan hidup. Maksudnya dari seorang yang popular kalau macam you kata dah kurang perhatian dan sebagainya. So towards the end ni yelah, maksudnya ada backup perniagaan dan semua tu. Orang kata untuk kehidupan lah. So sekarang perniagaan macam mana? Perniagaan okey, Santai Village okey. Mungkin baru-baru ni slow sikit sebab lupa raya. Memang setiap kedai akan rasa benda tu. For now okey je lah. Memang tahun ni yang bisnes saya dengan Sofia tu lah Santai Village. Dan insyaAllah tahun depan saya dengan tim saya buat bisnes baru. Mungkin Maju Melayu. Baju Melayu, untuk raya lah. Raya. Okey, bercakap pasal Santai Village. Santai Village, hari tu kan masa bulan puasa, ada sedikit kisah viral kan. So benda tu berlaku dalam dunia perniagaan kan. So macam awak handle bila orang upload dekat media sosial kan tanpa berbincang, tanpa macam pergi jumpa owner kan, tiba-tiba up terus, up all macam tu ibaratnya. Apa yang saya boleh cakapkan, okey, baru-baru yang kena yang diorang posting kan, bagi saya saya tak ada react. Saya cakap dengan Sofia, dengan keluarga dia, tak payah react ni. Sebab bagi saya itu bukanlah kesalahan Santai Village. Sebab apa yang dia tu buat, saya tak nak cakap siapa dia buat, dia orang cakap tempat tu sebenarnya bukan kedai kami, tapi disebabkan time tu nak buka puasa. Itu apa yang saya dengar dari pihak orang, time tu nak buka puasa, memang itu bukan tempat kami. So disebabkan kami kesian, kami beri tempat tu. Sebab tu tak ada lampu semua. Yang ada komplain apa? Jauh. Sebab tu memang kedai kami terhad. So disebabkan nak berbuka puasa, so kami paksalah letak magic kat situ. Kalau tidak, dia tak buka puasa nanti. Jadi saya tak sangka lah dia boleh posting macam tu. Sebagai itulah saya agak tekelan lah apa yang dia buat. Sebab sebenarnya sangat efek tau. Kalau korang tahu. Dari segi customer semua efek. Dan saya tak tahu, itu memang antara dengan Tuhan lah. Sebab tak nak ambil apa-apa tindakan. Tak ada. Saya malah nak memanjang.
Sebab itu biar kalau salah lah dia buat tu, biar Tuhan yang balas. Itu ada. Bukan. Dia cuba nak, boleh kata nak sabotaj awak punya bisnes ke bila berlaku benda macam ni? Agak memang sangat efek sebab views dia agak banyak lah dekat TikTok dia. Tu agak sedih lah. Okay, tapi kan ialah pasal bisnes tadi kan? Apabila pasal bisnes tu, itu bisnes. Tapi dia tu nak melibatkan nama Hakim Rosli sebagai seorang penyanyi. So apa awak boleh katakan dia macam berkait-kait dengan kejayaan bisnes dengan kejayaan bisnes? Reputasi awak lah. Reputasi lah sebenarnya secara keseluruhannya nama Hakim Rosli itu sendiri. Yang video tu dia cakap apa tu artis yang famous sangat tu kan. So bagi saya, kalau tak tahulah, kalau saya lah jadi dia, saya takkan post sebenarnya tu. Sebab itu dah menutup afiliasi orang. Besar dosa tu kan. Tu antara dengan Tuhan lah. Tapi apa yang saya nasihatkan ni, jangan buat lagi lah. Kalau saya lah jadi dia, kalau saya pergi kedai lah, masak tak sedap ke, panas ke, komplain dekat ni. Ada cashier dia tu, jumpa saya personal, jumpa. Luar lah, nak marah ke marah lah. Sebab kalau awak post tu dah 3 juta tengok, itu akan effect lah, effect customer. Cuba tutup duit nasi lah. So tak ada rasa kesian ke, kenapa Melayu sesama Melayu nak menjatuhkan, saya tak faham benda tu. Sebab saya tak pernah buat benda tu. Okay, idea dia gambar dekat macam nak buat konsert je. Oh bukan, itu empat orang tu kan? Itu paduan empat suara bukan? Saya, Afiz Jazwan, Tajul dan juga Zaid Zakuan akan cover lagu lama. Oh, konsert lah? Bukan konsert, itu tempat syuting music video. Macam gabungan lagu lama lah. Tapi macam Afiz sendiri ada plan nak buat konsert ke macam hal-hal lain? Ada, memang dah showcase dah buat. Saya pernah buat mini konsert, insyaAllah tengah usaha dengan Amy untuk buat konsert saya. Mini konsert ke konsert? Konsert. Kat mana tu? Bila? Tengah dalam perbincangan lah. Itu tahun ni jugalah. Zap kan? Tahun ni. Ramai buat Zap kan? Confident ni nak buat konsert? Ya, maksud saya. Kan? Kan? Oh my god. Kan? Kan? Tahu. Dari segi ekonomi, kesiapan, dan tu memang best lah. Itu seramai 2,000 orang yang nanti. Suruh kahwin lah? Jahat. Jahat juga. Jahat ni? Siapa lagi jahat ni? Soal abang tadi, mungkin kalau sekarang untuk 400 orang saya confident. Tapi kalau lebih kita tak tahu, ni rezeki Tuhan. Kim, okay. Ada nama yang sekarang banyak dengan bakat-bakat baru ni takut ke depan buat konsert. Rasa tak confident, rasa tak ada banyak repertoire lagi. Pada awak dah bersedia ke, ataupun macam awak masih takut nak yakin ke, ataupun sebenarnya awak okey tapi ada pihak-pihak lain yang tak yakin dengan awak? Satu. Yang kedua, awak rasa senang tak nak dapat pelajar? Sebab before ni memang banyak-banyak ada saya buat night with Hakim Rosli. Memang saya dengan FMC je lah. Dari segi sponsor pun memang FMC yang cari. So for me lah, kena berani lah. Sama ada orang nak datang ke, orang tak datang ke, kena berani. Kalau awak yakin, buat je. Kalau dah tertulis rezeki, ada orang datang, memang. Dan kali ni awak buat sendiri ke FMC juga? Saya dengan FMC. Kalau ada orang datang, kita berkira. Okay je. Lagi kan.